Pemirsa, kita akan menghadirkan sejumlah kabar pilihan daerah di kabar utama pagi hari ini. Kita awali informasi pertama dari kabar sebuah gudang kerupuk di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ludes terbakar. Api berkobar menghanguskan gudang kerupuk di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Warga mencoba memadamkan dengan peralatan seadanya. 5 unit kendaraan pemadam dikerahkan ke lokasi. Sekitar 2 jam, api berhasil dipadamkan. Hasil penyelidikan polisi, kebakaran disebabkan minyak goreng panas tersambar api. Pemilik gudang dilarikan ke puskesmas karena luka bakar di tangannya. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari TV One Biro Medan, pemirsa. Di sana sudah ada Wanasari. Silakan Wanasari dengan informasi Anda.